Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ya man manaha ahbabahu bil waridatil ilahiyyah وشرح صدورهم بالفيوضات الربانية وملأ قلوبهم بالعلوم اللدنية وأمدهم من خزائن فضله بالإمدادات الكثيرة المصطفاوية فجعل منهم أئمة لاستخراج المعاني الخفية والاطلاع على سر الخصوصية والكلمات المرضية وفضل من شاء منهم ليخرج عنه على سائر البرية رحمة من الله تعالى وفضل على هذه الأمة المحمدية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقصر ومقر له بالوحدانية والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين يتبعون ما أحسنه من الدنيا إلى يوم القيامة يوم لا ريب فيه ولا نهاية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد معاشر المكرمين para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, para pejabat pemerintah, baik sipil ataupun militer, bapak-bapak dan ibu sedoyo, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, ansarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat babadan Babadan Seren, Babadan Seren, masyarakat Jepura. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dupateng dalu niki, walaupun dalam keadaan di tengah-tengah pandemi COVID, kula sarang panjenengan saged kempal kumpul sarang-sarang. Sing penting panjenengan ngatos-atos turuti napa sing dianjuraken dumateng pemerintah panjenengan aja lok merongokaken wong sing beli bener sebokatan panjenengane syariate ceroboh turuti nganggo masker kemudian panjenengan sing sering cuci tangan iku syariate panjenengan wis ukurane kula baris sampean sing syariat baris. Namun ana wong sing ngomong corona wis langka virus corona gaweane Cina, gaweane Amerika wis aja dirongokaken. Nggih ta? Beli penting kue corona gawean Cina, corona gawean Amerika, sing penting corona ku anak dan kue berbahaya. Anak ya sing ngomong corona ku wis langka. Sejak nisfu Sya'ban ku wis langka corona. Akhirnya ku ana masyarakat sing kena ning corona protes ning kiai. Kiai, jare panjenengan corona ku wis langka. Ki sedulure kula kena ning corona ku kepriben. Jare kiai ya ku wis duduk corona. Tole pun apa? Bature corona jaman. Poros cerek perahu poros dulur.
panjenengan sing akeh nggo masker supaya selamat. Nggih napa mboten? Tapi bakal pengajian si beli susah nggo masker maning. Sebab kula iki keter nggone sampean ku gemuyu ta merengut sampean. Beli-beli katun wajahe dadi wis aja nggo masker maning wis. Para sederek, para rawuh, para sedulur, kula padunga wali mawon engko ngaji diterusaken ning Kiai sing Indramayu. Nggih. Kula insyaallah beli suwe-suwe padunga wali bae lawan seniki wis jam 10, ya kira-kira pragate jam 2:30 bengi rada seteng. Kuat ta mboten, Bu? Kuat ta mboten? Sampean sing kuat, kula sing minggat. Para sederek, para rawuh, para sedulur, ari haul ku apa sih? Ari haul iku asale sing bahasa Arab. Jadi ari haul ku dudu bahasa Jepura, dudu bahasa Arab. Toli asale sing sapa? Sing kiai. Toli kiyayen jukute sing endi? Apa kiyayen jukute sing Abu Jahal duduk? Sing Abu Lahab duduk? Sing wong kafir duduk? Sing wong musyrik duduk? Sing wong munafik duduk? Baka ulama kiai berarti jukute sing kanjeng? 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 Medit-medit pisan dadi wong kudu. Jukute sing kanjeng. Bakak kiai yen jukute sing kanjeng Nabi. Mulane jari Imam Syarafuddin An-Nawawi ngobongaken. Singarane haul iku adalah ismun mustalahun wa muqtabasun min hadithir Rasul. Satu aran sing wis diistilahake ning masyarakat Jepura kabeh sing asalen jukute sing hadise Kanjeng Nabi. Apa hadise Kanjeng Nabi dipun riwayataken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada'a Uhudin haulan. Haul Kanjeng Nabi iku yazuru kontinu selalu berziarah. Apa sebabnya dimaknani selalu? Sebab jari bocah sing mondok ari yazuru ku fi'il mudhari'. Baka fi'il mudhari' iku fa'idah lil istimror, kanggo makna kontinu. Selalu berziarah ning pahlawan Uhud haulan setahun sepisan tepung tahun. Iki poros jerek perahu poros dulur, maka haul dijukut sing dawuh Kanjeng Nabi, si dawuh tentang Kanjeng Nabi. Poros cerek perahu poros dulu. Berarti artinya lamun wong babadan sareniku ngistilahaken haul, berarti ngistilahaken apa sing diistilahaken ning Kanjeng. Baka wong babadan iku ngungkapaken ngucapaken haul, berarti ngucapaken hadithe Kanjeng. Lamun panjenengan iku nulis haul, berarti panjenengan iku nulis tentang masalah hadithe Kanjeng. Nulis sing sejene beli bakal oli ganjaran. Nulis hadithe Kanjeng Nabi oli ganjaran. Ngucapakan hadithe Kanjeng Nabi oli ganjaran. Ngistilahakan hadithe Kanjeng Nabi oli ganjaran. Mengkenen carae kiai bengien ngupai ganjaran ning sampean kabeh. Sampean beli kerasa ngadakan haul oli ganjaran akeku. Apa sebab? Sebab wong babah dan bakal dikongkon sembahyang sunnah masa gelemak. Ari dangdutan mah beli dikongkon jalan dewek. Ngina pembeten? Syukur ngaku dewek sih. Kepada syarikat-syarikat dulur, bakal panjenengan wong babah dan dikongkon puasa masa gelemak. Dikongkon wirid zikir masa gelemak. Ya wis dipai ganjaran. Apa? Ngadakaken acara. Acara yang jukute istilah sing hadithe Kanjeng Nabi haul, amalia amalia Kanjeng Nabi bari sahabat,
wis kaya kowe wonge kumpul majelis taklim diadakaken kyaie diundang gawe bungkusan jaburan sing akeh dadi sampean oli ganjaran enak akeh wetenge pada warga be kupengene mengkono nari wong babadan kowe enak napa mboten enak napa mboten sing enak sampean beli ngomong dipaya bungkusan kula sing ngomong malah dipaya banyu putih bae. Gini apa mbak? Kau para syarik para sedulur milo haul itu para syarik para sedulur asal sing bahasa Arab sing hadithnya kanjeng Nabi baka atak labon seumpama haul itu asal sing hadithnya kanjeng Nabi ya sampian kabe baka ana sing takon kang ari haul ku dalile apa ana dalile beli sedurungin jawab dalil kula ngomong ising takone beka misalaki wong haul ja ana dalile beli wong haul lebe asale sing hadis je ngertos tamu boten ngertos tamu boten nyawi sing ngerti beli ngerti sing penting mantuk-mantuk lho. Nah, para syarik, para wu, para sedulur sedaya, para syarik, para sedulur. Jadi pokok seumpama panjenengan ngadakakan haul, ana wong ngadakakan haul, aja ditakoni dalil takoni itu kesalah. Ana ngari geniku panas, dia dalile apa? Ya kemplu wonge. Ari esku atis dalile apa? Beli susah di dalil. Kari mangap becang ke medical ngacak atis beli mungkin apa mboten poros jerek porawu poros dulur ku haul nomor selanjutnya poros jerek poros dulur ali haul ku ngajari apa sih kulo sarang panjenengan haul ku ngajari apa ngajari kulo sarang panjenengan supaya panjenengan belajar agama belajar akhlak melalui sejarah atau apa sih yang disebut melalui sirah perjalanan para ulama. Sampean belajar akidah melalui sejarah. Panjenengan belajar syariat melalui sejarah. Panjenengan belajar Al-Qur'an melalui sejarah. Panjenengan belajar hadis Kanjeng Nabi. Dibuka sejarahnya, aja mung Qur'an tulisane besin diwaca, aja mung hadis tulisane be diwaca. Panjenengan belajar Al-Qur'an, ayat Al-Qur'ane be diwaca. Sementara asbabun nuzule blilok diwaca, asbabun wurude blilok diwaca, perjalanan para nabi blilok diwaca, perjalanan sahabat Kanjeng Nabi blilok diwaca, perjalanan para ulama di dalam mengartikan kandungan Al-Qur'an bari hadis ora diwaca, mung Al-Qur'ane lafade mung diwaca, hadise mung lafade be sing diwaca, matane be diwaca, maka sampean bakal kesasar uripe. Sebab apa? Sebab belajar agama melalui konteks sejarah bari sirah. Ngeploki apa sampe wong beli perlu dikeploki ke keplokan bisa nung babadas nggih napa mboten lha iku para sherpa para sedulur sebab apa sebab belajar sejarah iki adalah merupakan satu tuntunan Al-Qur'an belajar agama, belajar akidah, bari syariat, belajar agama Gusti Allah, bari sejarah itu adalah termasuk manhaj Gusti Allah sing diturunakan ning Al-Qur'an. Para sederek, para wu, para sedulur sampean deleng Al-Qur'an ku kandungane isi apa? Akidah, isi apa? Syariat, isi apa? Akhlak, isi apa? Hikmah. Tapi betapa Al-Qur'an sing kalih kul a'udzu birabbi sing kalih Al-Fatihah sampai kul a'udzu birabbinnas Gusti Allah taala ngajari wong babadan kabeh tentang masalah akidah, tentang masalah syariat, tentang masalah agama itu dipaparaken ning Al-Qur'an melalui penuturan sejarah-sejarah. Mulane Al-Qur'an 80% isi sejarah. Bungkusannya aja jamak dibagiakan enak sampeane bae mongon. Kula sing ngomong beli dipaya apa-apa, sing beli ngomong dipaya bungkus antuman ngono. Lamun panitia bagiakan jaburan tok dong manjing neraka ning kula baget. Mungkin apa mboten?
Nggih napa mboten? Sampeyan geleng para sedulur-sedulur dulu. Sampeyan maca ning Al-Qur'an. Surat ake, surat sejarah, surat Al-Qasas, kisah-kisah para nabi, sejarah. Ana maning surat Al-Baqarah tentang sapi, ya sejarah. Ana maning surat Banu Israel, ya tentang sejarah Banu Israel. Ana maning surate arane surat Yunus, sejarah Nabi Yunus. Surat Yusuf, sejarah Nabi Yusuf. Surat Toha, sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Muhammad, ya sejarah Kanjeng Nabi Muhammad. Surat Ibrahim, ya sejarah Nabi Ibrahim. Gusti Allah Ta'ala ngajari panjenengan ning Al-Qur'an, ngajari akidah, ngajari syariat melalui paparan sejarah. Mulane jare Gusti Allah Ta'ala dawuh dumateng Kanjeng Nabi, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'ada. Muhammad, kita wis ngajari sirah, nyeritakan tentang sejarah para nabi para rasul supaya sirah kabeh tetep akidah ning isun, syariat istiqomah ning isun. Dadi para sepro-pro sedulur, belajar sejarah kaya dene ning haol, belajar sejarah perjalanane para ulama para kiai ning dakwah Islamiyah, iku bisa yutsabbitu bihi fu'adak. Kula sarang panjenengan bisa dadi tetep ati yakin ngintil ning ula, nginting ning ula, ngintil ning ulama, ngintil ning kiai, tetep hati. Para jerit menemu para sedulur setiap paman. Bila para jerit menemu para sedulur, manu sabiti buhum, manu sabiti bihi fuada. Bisa mantepakan hati kulu sarang panjenengan, Gusti Allah. Cara mantepakan hati panjenengan kabeh ning masalah akidah bari syariat ajaran Gusti Allah melalui paparan cerita sejarah. Wa fi hadhil haqqu ning sataparan sejarah sing disebut realitas sejarah bakal sampean menemukan kebenaran. Kebenaran ana ning realitas sejarah. Sampean buka zaman sikih para sepro-prosulun, akeh para pembohong-pembohong, pendusta-pendusta atas nama agama. Akeh sing wong ngedol atas nama agama, ngomongi membela agama, ngomongi membela agama, ngomongi membela para ulama para kiai, ngomongi membela Pancasila para sepro-pro rasul, ngomongi dheweke kono membela kiai, membela ulama, membela agama, mengusung khilafah Islamiyah. Sampeyan ngomong wong NU, aja akeh ngomong, waca sejarah sampeyan priben. Ning sejarah diwaca nembeke ning kono katon sampeyan kabeh, sapa wong kueku? Sajak akan bacot bakas yang kudu dikeploki beli keplok yang ke situ wong keplok baik gak angel ya bu ya kudu belajar keplok baik bu saya sing kudu dikeploki beli keplok sing kudu kudu dikeploki itu mau keplok baik gitu. Poros jereng poros poros telurku ana sing ngomongaken blesak-blesak Indonesia. Pancasila itu adalah tidak islami. Sampean ngomong, ajak kakek ngomong. Waca sejarah bagaimana pendirian Pancasila. Di situ akan terjadi, akan kelihatan bagaimana kebenarannya. Ana sing ngomong maning, sing ngarani Bhinneka Tunggal Ika itu adalah tohut. Indonesia itu kafir. Merah putih itu adalah bendera wong kafir. Ajak kakek ngomong. Waca sejarah sampean dingin, waca sejarah Indonesia dingin, baru kebenaran itu akan terungkap. Poros jerai poros jerut, hari cangkeme sampean ngobong, singarane cangkem nangke balume bisa mene bisa mene bisa mene. Mulane kulo sarang panjenengan kabeh bocah-bocah nom, aja nok terhasut ning propaganda propaganda wong-wong Wahabi. Propaganda wong HTI, propaganda wong sing gampang ngedol aran Islam, gampang ngedol arane Gusti Allah, gampang ngedol arane Kanjeng Nabi. Ajak akan cerita, waca sejarah mereka, bagaimana mereka sejarahnya. Lamun sejarah memang betul-betul memperjuangkan Islam, kula dukung. Tapi lamun sejarah kebalikannya, ada kepentingan politik membantai umat Islam, mari kita sama-sama tolak. Karena pas sejarah yang benar ya. Sampai keder ngaji di keplok ibae. Faham nak mboten bu? Faham beli faham sing penting? Sing penting? Mantuk mantuk.
Ngantuk napa mboten? Ngantuk napa mboten? Maksudnya kula bakal sampean ngantuk aja lunga, aja bubar. Wis ngantuk kabeh ning pengajian oleh ganjaran wong ngantuk ning pengajian tuh. Bahkan ning rumah sih belum ganjaran, ngantuk ning pengajian kok oleh ganjaran. Wong jare kayak buntet pe apa sih? Paling enak iku tekaning pengajian. Merem melek turu tetep oligan. Paling enak iku tekaning pengajian. Merem melek turu tetep oligan. Balik yang gawa ilmu akeh oli ajaran. Apa maning jagong bari mangan bungkusan. Solek daiman dan solek daiman alahmat awal ali bima qada wa hada wal ali wal ashab bima qada wa hada. Ayo pada dedonga besok manjing su Allahumma Allahumma. Ayo pada dedonga besok manjing su pribencarane yen ana pengajian. Ayo pada teka aja pada lunga sampai pragat. Sing lunga bubar tek dong akan laki pada kawin manik. Salli wa sallim daiman ala abada. Salli wa sallim daiman ala abada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab. Melakune wis doyong wis pantes di apal kabeh. Melakune wis doyong wis pantes di matane wis kabur wis pantes di rongokaken ge bapak-bapak. Awake pada garing pengen kawin. Apal temen laki sampe aduh. Awake pada garing pengen kawin. Mata ora bisa merem wis kudu di dengem. Sholli sholli ala nabi salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab bima qad wa'ada wal ali wal ashab bima qad wa'ada. Biasanya bapak bakang rokakan mangkenen biasanya enden budek. Apa sebabnya wong budek? Hari wong budek udah bau murah aja. Ning Jakarta ku anak si engkong umur 120 tahun beli mati-mati. Jare engkongnya saya umurnya 120 tahun. Teman-temannya engkong sudah dipanggil sama Allah semua kecuali engkong aja. Kenapa kong? Karena punya penyakit budek. Jadi kalau dipanggil Allah belaga budek aja. Akhirnya beli mati-mati. Mulanya wong budek udah bau murah pak. Sekenggo ibu jadi bini jangan bawel kerjaannya cuma ngo apal bisa.
Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Apal bisa. Asal ketok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel, besok masuk ke neraka wel, tampang kaya wewe. Syukur ngaku dewe salik salim da iman ala hamada salli wa salim da iman ala hamada wal ali wal ashab iman qad wahada sallu ala nabi wal ali wal ashab canom. Cewek zaman sekarang cintanya buat mainan, baru kenal chattingan panggil sayang-sayangan. Allahumma. Cewek zaman sekarang cintanya buat, baru kenal chattingan panggil, fotonya mirip sahrukan, gayanya kayak jagoan, begitu ketemuan tampang kayak lenggarangan. Sholli ala nabi sholli limda iman ala hamada sholli bocah latangi. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya dulu, kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Daihatsu. Lurus sambutan. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya, kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy. Pasang foto editan lulu. Akhir pengalaman sampean gue ya. Akhir pengalaman ki. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya. Anak apa? Mau kelondang-londang baik durung waktu necung. Sallallahu alaihi nabi. Cowok zaman sekarang yang penting gayanya, kerjanya jualan tahu, gombalnya Mercy Dai, pasang foto editan melulu, biar bohong gak mau tahu, sana sini ngakunya borju, tetap gak laku. Sallu ala nabi sholli wa sallim daiman ala hamada sholli wa sallim. Haul iku ngajari kulo sareng panjenengan belajar sejarah, belajar agama bari sejarah, belajar agama bari sejarah. Proses dulu
Jadi lamun seumpama wong belajar agama bari sejarah, kuwi jare Gusti Allah Taala wa fi hadhil haqqu, ning kono bakal ana kebenaran. Di situ akan terletak terungkap kebenaran. Endi sing bener, endi sing ora, iku adalah dideleng sing sejarah. Lamun ana wong ngomong jaman sekih poros jare pro-pro seluruh, mari kita perjuangkan khilafah Islamiyah. Mari kita perjuangkan agama Islam. Mari kita perjuangkan umat Islam. Engkau dingin, aja gemet kegawa, aja gemet kegak. Sampean waca sejarah diringin, baca sejarahnya prosesnya pro-pros dulu. Sejarah prosesnya pro-pros dulu sing gawa khilafah Islamnya itu siapa? Wong Wahabi. Wong Wahabi kul sing ngaramaken sholawat bid'ah-bid'ah maulide sampean, ngarem-ngarem musyrik-musyrik yaiku tahlilane sampean. Bahkan sampe ana sing ngomong bahwa wong tahlilan iku luwih sesat ketimbang penyembah berhala. Subhanallah, astagfirullah. Singgawa khilafah Islamiyah wong model kaya kue. Sampean ning kono muludan bid'ah, muludan ana tahlilan bid'ah. Ana wong sembayang anak kunute ning Solo dijejek ning kono ndase. Sampai ning Lampung ana wong sembayang imame dibacok bari golok. Wong macam kene ngrasai memperjuangkan Islam. Kenapa dampaknya seperti itu? Itu adalah tidak lepas daripada sejarah, daripada mereka yang sangat kelam. Maka dari itu, yen ana wong ngomong perjuangan Islam, perjuangan khilafah Islamnya, nanti dulu kita baca sejarah. Baca sejarah justru kebalikannya, menghancurkan umat Islam, menjual Arab Islam, menjual Al-Quran kanggo matiin wong Islam. Mari kula sareng panjenengan wong Jepura bersatu padu rapatkan barisan wong Edo, mari kita tolak walaupun menjual aran Islam. Mungkin apa betul? Poros jare poros dulur, ari wong ngomong kunut sesat. Akhire jare wong babadane sing beli kunut sing sesat. Beli ke sing kunut sing sesat, beli sing beli kunut sing sesat. Sing kunut sing beli kunut sing sesat. Sing kunut sing sesat, sing beli kunut sing sesat. Jare bocah nomeng ngomong untung bae kita beli lok sembayang subuh dari blok sesat gitu. Mungkin apa betul? Kipara jare poros buka sejarah. Wong Wahabi ku kepripen sih? Orang Wahabi berasal daripada Saudi Arabia. Saudi Arabia adalah klan keturunannya Ibnu Saud. Ibnu Saud manuwe mauwe duwe kekuasaane duduni Hijaz. Kang sekia ana Mekah bari Madinah duduni kono. Maune bergeser di sebelah kiri yaiku adalah sing arane daerah Najd. Siapa Najd? Najd adalah salah satu provinsi daripada khilafah Islamiyah Turki Utsmani yang dikuasai oleh Ibnu Saud pada waktu itu sebagai komandan, sebagai gubernurnya. Tiba-tiba prosedur sejarah mengenem kising gawe Wahabi mengenem kisah sejarah iku Ibnu Saud ning Najd keluar dari khilafah Islamiyah metu sing khilafah Islam metu membuat kerajaan baru arane Al-Mamlakatus Saudiyah, kerajaane Jenderal Saud, blinggawa Islam, blinggawa is atas nama pribadi. Keluar dari khilafah Islamiyah. Akhirnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani pada waktu kue langsung rapat. Dewan ulama rapat dalam menanggapi kejadian sing anane Najd. Najd menyatakan diri tidak taat kepada khilafah Islamiyah. Najd mengatakan tinggi memberontak kepada khilafah Islamiyah. Najd menyatakan diri mempunyai kerajaan pribadi tidak taat kepada khilafah Islamiyah. Akhirnya dewan ulama khilafah Islamiyah Turki Utsmani waktu kue iku adalah langsung rapat dan mengatakan bahwa Najd dan Ibnu Saud adalah bughat, pemberontak khilafah Islamiyah, pengkhianat khilafah Islamiyah. Maka tanah Najd harus direbut kembali untuk dikembalikan kepada kepentingan umat Islam. Akhirnya dewan ulama kumpul kemudian memerintahkan kepada khalifah supaya merebut tanah Najd. Akhirnya khalifah menyiapkan pasukan, tetapi Ibnu Saud kerjasama dari lima negara kafir kabeh. Siji adalah Yahudi Amerika, nomor loro Yahudi Inggris, nomor telue Prancis, Itali dari Belanda, kekuatan Kristen dari Yahudi bercampur padu mendukung Ibnu Saud dengan kelima negara superpower itu melawan khilafah Islamiyah. Akhirnya khilafah Islamiyah dikeroyok ning golongan Ibnu Saud. Akhirnya
khilafah Islamiyah hancur. Jadi si ngancurakan khilafah Islamiyah itu adalah Ibnu Saud dan dengkote Wahabi. Wes si ngancurakan khilafah Islamiyah. Dengkote Wahabi itu adalah orang yang berkhianat terhadap khilafah Islamiyah, orang yang memberontak khilafah Islamiyah, orang yang menghancurkan khilafah Islamiyah. Tapi sing jadi aneh ning Indonesia wong Wahabi ngibarakan khilafah Islamiyah aneh bin ajaib. Mari kita tanya, khilafah macam apa yang akan Anda perjuangkan? Lamun sumpama khilafah Islamiyah, kalau memang Anda memperjuangkan khilafah Islamiyah, kenapa di dalam sejarahnya justru Andalah yang menghancurkan khilafah Islamiyah? Sejarah terungkap, maka kebenaran akan muncul. Melongo sampai melongo ngerti tam melongo keder guys. Wong babatan sing melongo gawe keder kita sing deleng. Wis beli susah dipikir kare gerong aken bae. Kok bakal wis pegel gak peragap dewek. Ngina pembeten. Jadi wong sing ngibarakan bendera khilafah Islamiyah ning Indonesia, orang-orang Wahabi ngomong memang perjuangan khilafah Islamiyah. Mulane tanggapane ulama-ulama Syria, tanggapane masyarakat Palestina, tanggapane masyarakat Irak, tanggapane masyarakat Mesir, tanggapane masyarakat Afghanistan, tanggapane masyarakat Islam seluruh dunia mengatakan yang diperjuangkan oleh Wahabi khilafah Islamiyah sebenarnya bukan khilafah Islamiyah tapi khilafah Wahabiyah, bahkan ekstrim khilafah Yahudiyah. Karena nyata-nyata Wahabi membawa kepentingan politiknya orang Yahudi menjual aran Islam. Sing pinter sampeyan, sing cerdas sampeyan, buka sejarah. Wis belum usah dipikir kali dorong gak mbah. Ngene apa mboten? Ngene apa mboten? Poros cerai perahu poros sedulur sedaya bangun. Anak sing ngomong maning Indonesia tidak ada kaitannya dengan Islam. Buka sejarah, ajak akan rebel. Apakah benar Indonesia itu tidak ada kaitannya dengan Islam? Namun sampean buka sejarah, singarani Indonesia itu adalah sudah direncanakan sedang abad ke-9, persis abad ke-13 Masehi. Abad ke-13 Masehi didirikan kerajaan-kerajaan Islam seluruh Nusantara. Wis proyek daripada para ulama, para wali untuk mendirikan satu negara walaupun tidak mengatasnamakan Islam, tapi nilai-nilai Islam bisa terwujud anani Indonesia. Poros cerek porawu poros sedulur sedaya mawon. Abad ke-13 Masehi kerajaan Islam muncul singkawit Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi sampai tekan NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat. Isi kerajaan Islam ini adalah proyek besar yang direncanakan, diprogramkan oleh para ulama, para wali dalam rangka Islamisasi anak Indonesia. Jadi menurut sejarah, lamun ente ngomong Indonesia tidak ada kaitannya dengan Islam, berarti Anda adalah pendusta karena Anda berpendapat tidak sesuai dengan realitas sejarah. Mungkin apa betul? Mungkin apa betul? Poros cerai perahu poros sedulur sedaya mawon. Ku poros cerai poros sedulur. Begitu abad ke-7 apa tahun 1783 dipastikan diperkuat wong Islam, para ulama pada kumpul kabeh anani Aceh sing terkenal, dimunculkan satu manifesto untuk membuat satu negara kesatuan Republik Indonesia sing disebut Al-Jumhuriyatul Indonesia, NKRI. Sudah mulai disebut sejak abad ke-17 nih para ulama kabeh. Jadi lamun ana ngomong NKRI Indonesia gawane Belanda, Anda pendusta karena Anda bicara tidak sesuai dengan realitas sejarah. Apa ente melotot-melotot? Ngupai mangan bengli melotot teh bayung babatan. Engkin apa betul? Poros cerek perabu poros sedulurku. Jadi poros jahat akan dibuat dari propaganda, Pak. Sampai proses luar biasa. Sampai terjadi pada waktu Indonesia arep merdeka. Bung Karno sing arep merdekakan, menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Maluku, Sumatera, NTB sampai Papua. Iku majalan-jalan mendi-mendi konon katanya nasihat para ulama, Bung Karno harus ditemani oleh anak kiai. Siapa anak kiai? Ya iku adalah Gus Muhammad Hatta. Lamun wong cerbone Kang Hatta, Kang Muhammad Hatta, iku putrane kiai ning Sumatera Barat.
bapake adalah mursyid thariqah Naqsabandiyah kaya NU. So, karena sing ngomong maning Indonesia tidak ada kaitannya dengan Islam. Kamplong bisa nanti aku ngomong sembarangan bae ente ngomong gua. Gila apa badan? Gila badan? Para sedulur para sedulur sedaya mawon. Sampai ku Bung Karno ku nyatuakan Indonesia ku sing dijak ngobrol ku sapa? Pendeta duduk. Wong Hindu orang sing dijak ngobrol sapa? Para ulama, para kiai. Sampai terakhir Indonesia merdeka arti merdekakan Soekarno ning kono ngumpulaken dawu sowan ning para ulama para kiai ngobrol bari kiai kira-kira merdeka kapan? PBB sudah mempersilahkan Indonesia merdeka. Mesir pertama kali negara yang mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Akhirnya para ulama para kiai tegas ngomong ning Bung Karno bahwasanya Indonesia kemerdekaannya disesuaikan dengan kemunculan ajaran Islam sing disebut Nuzulul Quran. Kapan? Nunggu bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan itu tepat bari tanggal 17 Agustus itu adalah waktu Indonesia sing disesuaikan bari Nuzulul Quran sing rencanakan para ulama para kiai. Jadi bohong kalau ada yang mengatakan Indonesia tidak ada kaitannya dengan Islam. Indonesia langkah kaitannya bari Islam. Indonesia negara yang penuh dengan kekafiran. Bohong. Wong model makonan gua jadi percaya sampean. Mungkin apa badan? Sampai para serik perahu para sedulur begitu Indonesia merdeka akhirnya kapan? 17 Ramadan wis merdeka kemudian ibu kota ini ngendi? Ning Surabaya? Ora. Ning Jogja? Ora. Ning Medan? Ora. Ning Bone Makassar Sulawesi? Ora. Ning Pontianak? Beli. Ning Bandung? Beli. Ning Cirebon? Ora. Tapi penentuan ibu kota disesuaikan bari amanat perjuangan Islam yang terakhir Kang Anan ning Cirebon Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati yaiku adalah ning kota sing disebutnya kota Batavia ning Sunan Gunung Jati dirobah lan kesepakatan daripada para ulama setelah Sunan Gunung Jati para ulama-ulama sing memerdekakan Indonesia wis sepakat ke pilihannya Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ora bakal salah. Ayo kula sareng panjenengan ngadekaken Batavia kiye dadi ibu kota negara diganti Batavia ya. Apa disesuaikan bari surat kemenangan Kang Anani Al-Qur'an. Apa sih surat Al-Fatih? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kalian kemenangan yang nyata. Lagi zaman begin Kanjeng Nabi menang melawan wong Yahudi, melawan wong kafir, melawan wong musyrik. Seci wong Indonesia, wong Islam bersatu padu, cangcut taliwondo, rawi-rawi rantas, rapatkan barisan. Akhirnya mengalahkan sekutu, mengalahkan Belanda, melawan Jepang, mengalahkan Portugis. Kabeh kalah 350 tahun. Ini adalah detik-detik kemenangan yang nyata. Mulane akhirnya fatham mubina kuwi diterjemahkan ning bahasa Jawa arane Jayakarta. Maka Indonesia duwe ibu kota negara yaitu Batavia diganti Jayakarta. Sekian Jakarta disesuaikan bari ayat Al-Qur'an. Jadi lamun ana tangga ente ngomong Indonesia tidak ada kaitannya dengan Islam, bohong Anda. Kenapa? Anda tidak mengerti sejarah Indonesia. Faham apa mboten? Faham apa mboten? Faham beli paham sing penting mantuk-mantuk beres. Wong peyot-peyot njaluke dawa umure bae kirim ngono mboten. Kerjaane ngantuk bening pengajian. Mulane bakal wong wis peyot kajen njaluk dawa umure coba Bu. Jare Kanjeng Nabi hasadu ummati ma baina 60 wa 70 panene umat isun antara swidak bar 70 tahun. Bakal wis swidak 70 tahun ku arane ku umurul hasad, usia panen. Ajen njaluk dawa umure. Sampean si peyot rambutnya wis putih kabeh njaluk ke Gusti mugi-mugi kelai paringi dawa umure maning. Jadi Gusti Allah kapan mati ente ku dawa umure bae ku. Ngene apa mboten? Sampean beli isin taning ayam kadleng enggak ayam enggak? Ayam seras, ayam ras sing warna putih kah? Usia pira? Umure 46 dina, bakal beri teknologi Korea 26 dina. 26 dina wis disembelih, wis didoloni sindang kang aplang-aplang wis dari Kentucky. Mungkin apa mboten? Ana beli ayam sing jaluk dawa umure. Langka. Delengka wedus ning Tegal kah? Sate Bali bul bawa 5 bulan. Ana maning luwih cilik Bati bul bawa 3 bulan. 2 bulan wis disembelih. Langkah ngono wedhus jaluk dawa umure ku.
Tapi wong babatan peot-peot galuk bawa umure be sampai kapan yang sampai? Mulane mengkene uripe awet pisan beli mati-mati kerjaan bakana pengajian ngantuk bae mengono. Wis jaluk-jaluk dawa umure Bu ya. Bakal wong umur swidak taun 70 taun kan jaluke ke mati sing bagus. Mati sing. Jaluk mati sing bagus. Carae sing bagus, carae jaluk Gusti kula nyuwun carae mati kula sing bagus aja ketabrak, aja kejebur sumur aja. Matiku bakal sumpama lagi maca Quran mati enak pisan, lagi sembahyang sujud mati enak pisan, lagi marhabanan yasinan mati enak pisan, lagi puasa mati enak pisan. Apa maning lagi kumpul-kumpul haul, acara haul pengajian ki bengi ki lamun ana sing mati ku strategis pisan ge. Rokayane wong babatan ku rewel-rewel masa gelem ya. Jaluk dawa umure bae sampean sih. Para saya perlu beli jutang kusi warone beli bisa diatur. Ya wis bakal beli bisa diatur ke urusan Gusti Allah. Jaluk waktu sing bagus, mati waktu sing bagus. Ngene apa ten? Waktu sing paling bagus kanggo mati sampean ku apa? Bulan Ramadan, sebab Ramadan awaluhu rahmah, kawitane rahmat tiket manjing swarga di sana. Wa ausatuhu maghfiratun minadz dzunub. Bulan Ramadan tengah-tengah diampuni dosa sampean wong babadan. Wong babadan gak ada dosa tambatan. Gak ada dosa tambatan. Ya tutu gadaman yang kebok dosa ente ku. Sembayang subuh jam sanga esuk dosa beli. Dosa beli. Nganggo kudung ning ngarepane kiai ben kok kiai bubar kudunge dibuka rambutnya belang-belang. Bangkene abang ijau wungu kuning kotak-kotak coklat sing kaduan persis kayak es tungtung. Dosa beli mengonot. Dosa. Geplak-geplok balak 6 balak 3 dibantingin ning jondolan dosa beli. Nonton dangdutan ning ngarepane masjid dosa beli. KBKB bakal wirid alhamdulillah 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 manjining babatan gendulilang 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 dosa beleh dosa tebeleh ake dosa sampean tapi aja watir ning tengah bulan Ramadan diapura dosa ning Gusti Allah. Allahumma 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 sallu ala nabi poros cerek kurau poros dulurku wa akhiruhu ikum minan nar akhir bulan Ramadan bebas singgini neraka. Bakal sampai mati ning akhir bulan Ramadan bebas sing ning neraka artine mancing swarga. Mancing swarga bakal sampeane mati, bakal beli mati ya mancing umay dewek wong beli mati sampeane. Oh, jadi akhir Ramadan ku adalah waktu sing paling bagus kanggo matine sampean. Mulane bakal ana bulan Ramadan arep teka ayu sing peot-peot bareng-bareng jaluk mati. Kula ngomong bener-bener digeguyun wong babatan kurang ajar menen. Penjaluk mati wis 20 juta bukan Ramadan durung teka kule mati dingin priben nyawis aja watir masih ana mingguan dina sing paling bagus dina apa? Dina apa? Dina jum jaluk mati dina jum jare Kanjeng Nabi khairul ayyam yaumul paling-paling bagus-bagusnya dina jum khairul ayyam yaumul jumat ku jare Kanjeng Nabi bakal jare wong kebumen khairul ayyam ya ayam Bangkok mungkin apa mboten? Khairul ayam yaumul Jumat jaluk mati dina jum jaluk mati dina jum kising piot-piot rongokakan jaluk mati ning dina sekie dina apa sekie dina Jumat ngitar Sabtu kok berarti Jumat maningnya pirang dina maning seminggu maning masih ake waktu wis pragat ngaji sampean sembahyang hajat jaluk ning Gusti Allah matae merem Gusti kula nyuwun panjenengan Gusti daripada kerjaane kula ngantuk ning pengajian terus kula nyuwun Jumat ajeng kula dipateni mawon lah Gusti. Oh arane wong bener mongonan go. Wis ayo bareng-bareng padan jaluk mati dina Jumat Allahumma. Wis lamun beli gelem jaluk tak jaluk akan ning kula bagen. Moga-moga bae sing ngantuk ning pengajian moga-moga Jumatar pada mati kabeh gitu. Allahumma. 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 Ning pojok ana sing ngomong Allahumma emong jenang. Ora sederek perangu para sedulur sedhep mawonku. Mila para sedhep para sedulur. Sampai pada waktu Indonesia diserbu ning Belanda bari sekutu. Sekutu diboncengi ning Belanda tahun 45. Bung Karno langsung wadul ning Pak Dirman Jenderal Besar Sudirman. Sudirman yang beli bisa, akhirnya Sudirman yang beli bisa jawab pada keder Soekarno yang wedding ke pimpin ke Indonesia. Jadi dari Pak Sudirman apa? Dari Jenderal Sudirman, mari kita wadul bareng-bareng wala ning siapa?
ning Mbah Hasyim Asy'ari, ning ulama, ning kiai. Matur ning Mbah Hasyim Asy'ari di Deleng Surabaya wis ana selebaran sing Inggris untuk 2 kali 24 jam supaya tunduk menyerahkan diri kepada sekutu. Poros jere poros dulur, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari ngundang para ulama kabeh termasuk Mbah Abbas Buntet pas pesantren ke bundang kabeh, kerahkan kekuatan kita, korbankan nyawa kita, kita kita membela Indonesia daripada pemberontak-pemberontak mengatasnamakan keadilan. Poros jere poros dulur dengan semangat 45, dengan semangat perjuangan dakwah Islamiah, akhirnya poros jere poros dimunculkan apa sih disebut resolusi jihad. Bahwasanya menurut kemufakatan para ulama membela Indonesia hukumnya fardhu ain, wajib. Siapa sing bela Indonesia berarti jihad fisabilillah, manting swarga kowe jaminane para ulama. Bakawis mengkenen sampean jadi banser aja ragu-ragu. Ndi ke banser langsung nongol kok. Ngene apa tak? Para cerep perang para sedulur Stepamon. Ku para sepa prosul dan Banser memperjuangkan Indonesia, jangan ragu-ragu. Wong Jepunan memperjuangkan Indonesia, jangan ragu-ragu. Jaminan para ulama, fardhu ain, wajib. Lamun mati di tengah jalan, bakal sampai mancing suarga termasuk mati syahid. Kue jaminan Mbah Hasyim Asy'ari. Duduk jaminan tangga ente sing celana cingkerang baik. Jenggote dawan aku sorof beli bisa. Cukur bela jenggote. Di kampungnya kula gak ada jenggote dawa-dawa kok ngaji kitab belum bisa apa? Ya wedus kacang gitu. Jaminannya para roh akhir diumumkan. Masya Allah, Indonesia dari barat sampai timur, selatan, utara, tengah kumpul kami menyambut seruan daripada para ulama. Para Indonesia, wahai para umat Islam Indonesia, membela Indonesia hukumnya wajib. Jihad fisabilillah, sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, ijo royo royo, malang-malang putung pantai mundur, bela negara persepro-prosul, wer, sampai batak tuai sampai niatakan pasukan keanan Jepura. Ya Allah, padahal bidwe senjata apa-apa, barang Belanda sekutwe, masya Allah, pesawate, bome, bedil, naik kaken wong ngantuk. Ki bakal beli di bedil ngantuk bae mbok tua ente ku gawe mengkel kita sida-sida. Engkin apa boten? Engkin apa boten? Masyaallah. Boros jare pro-pro sul. Bapak tua sampean, para ulama, para kiai, bela Indonesia memperjuangkan Indonesia ku. Apa sih senjatae? Apa pesawat? Ora duwe. Bom, boro-boro, bedil, babar blas, paling dua si jibai, apa, pistol, bisa janggol cerita lah isin, nembak musuh beli mempan, nembak kerabia dewek bayi, bisa jadi terusakan, belenak cerita, mungkin apa buatan, poros jerek, poramu, poros setulur, tapi apa, senjata itu apa, solawat, maka dari itu kalau seumpama ada orang Wahabi, mengharam-haram solawat, membina-bina solawat, sama dengan mencabut senjata Indonesia yang paling ampuh, sama dengan mencabut adalah senjata umat Islam yang paling ampuh. Karena di dalam realitas sejarah, solawat inilah yang membuahkan semangat Indonesia untuk jihad fisabilillah, membela negara atas nama Rasulullah. Sekutu dikalahkan, sekutu kalah hanya dengan modal solawat. Mulanya wong Wahabi sekian semangat menggebu-gebu bin'a solawat adalah underbow daripada orang Yahudi untuk melucuti senjata umat Islam yang paling ampuh, yaitu solawat. Mulanya lemon aning Jepura anak si ngomong, oh solawat bin'a solawat haram, rame akan solawat karena solawat adalah senjata umat Islam. Mungkin apa kan? Bapak tua sampai mikono diapakan pasukan bela negara Indonesia, kita maju korban dan nyawa. Sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan. Siap, prap! Tegap, prap! Maju jalan! Mungkin apa buatan? Masya Allah, bapak tua sampeanku luar biasa. Bela kai ngintil ning ulama para kai sampai ngorbankan nyawa kita untuk para ulama para kai
untuk negara kesatuan Republik Indonesia di bawah panji para ulama, di bawah panji kibaran bendera sang saka merah putih. Kita korbankan diri kita, teteskan darah kita, maju jalan. Kupingnya pengok-pengok, umbaran temen. Ngapa baik beli di bayi mangan? Gina pembetan? Gina pembetan? Bapak sampai nikono masya Allah. Ana sairun lil huda war rasyad unadi syabab al jihad al jihad ubitul khana wal hawa wal fasad wa amdi ila Allah min tunizad siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad siwa taqwa rabbil yaumil ma'ad. Aku pejuang agama dan bangsa, aku pejuang bentengnya ulama, aku pejuang Nahdlatul Ulama. Ku panggil pemuda-pemudi bersama, tegakkan keadilan kebenaran. Mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan, mohonlah selalu ampunan Tuhan. Drum bensin bertapa demoni, krim kodokan kodang krim krim, krim kodokan kodang krim krim, krim krim krim, krim krim kodang, krim krim kodang, krim kodokan kodang. Krim kodokan kodokan kodokan, krim kodokan kodokan kodokan, krim kodokan kodang, krim krim kodang, krim krim kodang, krim kodokan kodang. Kedrampen mertapada zaman bengin paling hebat muni baik krim kodokan gedang. Jarembok tuai sampean kang memperjuangkan ulama sing bener ya kang ya. Iya nok wis dinorakan bayak kakang ya nok. Nggih kang kowe ulama beri kaya aja sampai mati supaya bisa balik ning babal dan kang bisa ngajari alif batata beri jus aman ning kulakulan. Iya nok wis noke sing gedonga bae kok kowe Belanda diusir ya kang sing bener kakange. Nggih dilindungi kaya ulama nggih nok. Sing penting noke sing ikhlas ya nok. Masyaallah kang kula sing ikhlas pisan kang malalam bisa sih kakang kowe beli susah balik ning babal dan manis mati ya bening Surabaya berapa hari kakang sing mati mah. Bari nangis ning kono rawe rawe rantas jihad ning NU malang malang putung intil ning NU NU ning ati amanate kiai titipan wali ajarane nabi ayu mlebu kapyojo nganti lali ayu ngintil kapyojo nganti kari gendring sing babal tampong giring dibobong giring ring digiring digiring giring gotong digotong digotong gotong ding digiring digiring giring ngarane bae gendring pengandenannya digotong dibobong giring digiring digiring giring bobong dibobong dibobong bobong giring digiring digiring giring gotong giring bobong giring. Sebelah kanan yang muni gawa mancing gawa mancing gawa mancing gawa mancing gawa mancing. Sebelah kiri mumpung gemblong mumpung gemblong mumpung gemblong mumpung gemblong. Sing perapatan buntet kurungnya gawa mancing mumpung gemblong gawa mancing. Jare kayak buntet kayak buntun sing babadan kakak tuh. Biasa ngku pengantenan ya. Gawa mancing mumpung gemblong gawa mancing ning buri. Pong kiring di bapak kiring. Ring kiring di kiring ke ning buri. Krim kodokan kodang krim krim. Krim kodokan kodang krim. Alhamdulillah. 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 Para ulama kaya kue memperjuangkan Indonesia. Gina pembetan. Akhirnya dengan semangat ngintil nih para ulama membela Indonesia. Nahdlatul Ulama mengusir Belanda dari sekutu. Sejarah mencatat hanya mampu yang dilakukan oleh ini apa? Yang mampu dilakukan oleh Nahdlatul Ulama cuma NU sing mampu ngusir sekutu, ngalahkan sekutu cuma NU dari Panzer. Sejene ora bisa. Inggris ngelawan sekutu ning India, Inggris se hancur. Italia ngelawan sekutu ning Libya, Italia mundur. Prancis ngelawan sekutu ning Mesir, Prancis se mundur. Kabeh kalah di sekutu. Bareng ngadepi pasukan Nahdlatul Ulama, Banser beri pengikut penderengnya para ulama berkai. Sekutu bertekuk lutut. Inggris se kehilangan seorang jenderal pentolan, arane Jenderal Malabi. Kuwi terkena
sing mateni adalah yang mampu membunuh adalah salah seorang santri karena semangat jihad fisabilillah ngintil ning para ulama semono hebate NU bangsar sekutu bae-bae diusir apa maning ente cuma modele jenggot bae tarik bae gak gampang aja macam-macam dengan aku ente ngin apa badan masalah para saya prasuku tum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'murun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna mereka ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi beli pada bari ngimpi ketemu bari ente bakal ketemu bari Kanjeng Nabi ngomong dari Kanjeng Nabi marra'ani fil manami faqad ra'ani siapa sing ndeleng ning isun ning turu berarti ndeleng ning isun temenan fa inna syaitana la yatamatsalu bi setan beli bisa nyerupai isun ku beli bisa ari Kanjeng Nabi si beli bisa diserupai setan ari wong babadan sih tambang bayu tambang setan bahkan luwih sing setan setan nebe ketemu barung babatan maca ayat kursi wa ilahu kum ilahu wahid apa sih menungsa lu sing isun dia poros cerek perahu poros sedulu sedih mawon padahal sih menungsa bari setan kuli jahat menungsa tapi gak selalu yang di kambing hitam kan setan be kayak iya sampein bahkan nyoting sampein udah asar mabok be setan gu jadi setan ini perangsa isun ku beli lok mabok kayak isun be sing salah ku jadi setan gu ente ku kalian ku pada apa semansi kok kalian ku pada gulet baik ku setan ku jadi setan ini siapa sih gulet siapa sih dituduh jadi sih beli bener ku duduk menu sabe jadi setan ku kayak ente gak beli bener apa midnight baik kita untung baik ini kita langkah pengadilan langkah KPK kalau menana sih tak tuntut bagian mungkin apa badan pencemaran nama baik jadi setan ya waras cerai pulau-pulau sedulut ngimpi ketemu bari Kanjeng begitu ngimpi ketemu bari Kanjeng Nabi poros jerek perahu poros sedulu sedaya pawon jerek Kanjeng Nabi apa? Jerek Kanjeng Nabi ya Idrus Indonesia delat maning merdeka dan ternyata tahun 45 merdeka apa amanat Kanjeng Nabi sampean? Kalau Indonesia merdeka tolong sampaikan kepada Bung Karno tolong sampaikan kepada Bung Hatta tolong sampaikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari dan para ulama pejuang Indonesia amanate isun sing penting apa? Kenapa ya Rasulullah? Amanate isun bakal Indonesia merdeka bendera aja dirubah merah putih baik sampai akan mana Idrus ya? Ini lah kudadine menurut sejarah bahwa bendera merah putih duduk gawiane wong Indonesia baik tapi itu juga adalah amanate Kanjeng Nabi ana wong babatan blesak-blesak merah putih gaplok bening sampean ngontap ning amanate Kanjeng Nabi sampean mulanya bakalnya bendera merah putih ke disun diambung aja meneng baik sing diambung laki uang baik sampean sih poros jerek perahu poros dulu gina pembuatan akhirnya begitu tahun 45 Indonesia merdeka Habib Idrus nganggo perahu cilik sing kawit palu sampai tekaning Jawa minggu-mingguan demi untuk menghadapan menyampaikan amanat Kanjeng Nabi deburan ombak setinggi gunung dilawan kerasa badai lautan dilawan sebab apa? Amanat Kanjeng Nabi yang mesti harus disampaikan begitu tekanin tanah Jawa disambut ting para ulama ketemu bari Mbah Hasyim Asy'ari para ulama kumpul kami Habib Idrus ningkono ngomong ning arepane para ulama lan Bung Karno Bung Hatta bari matanya berlinang air mata bahwasannya para serpa-para sedulur ki kamanate Kanjeng Nabi ngomongaken lagi kaeng dawuh rawuh ning kula jare Kanjeng Nabi Indonesia benderae aja robah merah putih bae kabeh para nangis kami selamat kami bungkar membrebel baju mata alhamdulillah berarti selamat 350 tahun ternyata Rasulullah tidak meninggalkan kita kenapa selamat 350 tahun perjuangan Indonesia ternyata Kanjeng Nabi selalu mendampingi buktinya sebentar lagi Indonesia merdeka ternyata amanat Kanjeng Nabi muncul untuk umat yang ada di Indonesia bendera merah putih baik kesimpulannya apa? Kesimpulannya para saya, para rasul saya bangun siji-siji ini bendera kang ana ning dunia negara ning Indonesia internasional ku ana 200 lebih
asing bendera Syria, ana bendera Saudi Arabia. Ya itu adalah tulisannya la ilaha illallah, ana pedangnya warna hijau. Tapi mereka bukan apa, bendera itu bukan amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bendera Syria ana tulisan Allah Akbar, tapi sing milih duduk Kanjeng Nabi tapi gawe dewek. Bendera Irak ana Allah Akbar, tapi liga apa duduk pilihane Kanjeng Nabi, kuwi adalah persep gawe dewek. Sampai persep bendera Iran ning tengah-tengah ana laful jalalae, tulisan Allah, tapi itu adalah ciptaan manusia, tapi itu adalah langkah amanat Kanjeng Nabi. Tapi bendera Indonesia merah putih, senajan langkah kalimatut tauhid, semacam langkah kalimatut takbir, tapi itu diamanatkan langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siji-sijine negara di dunia yang memiliki bendera, bendera dipilihakan ning Kanjeng Nabi, cuma satu, Indonesia, sing disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Maka di sini pulau sareng panjenengan harus tekad bulat membela NKRI harga mati, salah satu perjuangan umat Islam zaman sekian. Siapa sing arep ngancurakan NKRI berarti bukan pemberontak terhadap kekuasaan Islam sing ana. Nggih napa? Jadi khilafah pulau sareng panjenengan adalah khilafah napa? Negara kesatuan Republik In. Negara kesatuan Republik In. Republik In. Sampean siap bela Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap bela NU? Wong babatan siap bela NU? Siap bela Banser? Banser ake difitnah, aja percaya sampean. Banser ake dipojokaken. Ana apa bae sing dipojokaken Banser, sing dipojokaken Banser. Ini adalah bagian daripada strategi mereka untuk berkuasa di Indonesia, menguasai Indonesia dan kekayaan Indonesia. Tujuannya dulu agama, tujuannya politik. Cuma ki anak kekuatan Islam yang sangat luar biasa sing disebut Nahdlatul Ulama, bari pasukane Gusti Allah yaiku Banser yang harus dilibas oleh orang Yahudi mengatasnamakan Islam, mencerek-cerekkan Banser. Ayo bareng-bareng babatan cancut tali wondo, rapatkan barisan, lawan mereka semua, karena di belakang mereka ada orang Yahudi. Ginawatan, ginawatan, ginawatan. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Siap bela Indonesia, siap bela NU, siap bela Banser, siap bela ulama. Apa sampean bakal ulama diblesak-blesak, rela napa boten wong Jepura? Kiai diblesak-blesak, rela napa boten? Ibadah sampai diblesak-blesak, rela boten belum? Napa boten? Mereka adalah sejarahnya penuh dengan darah. Wong Wahabi mateni wong Islam ning Irak zaman Sayyidina Ali lebih daripada 2000 orang nyawa melayang. Sampai tekaning Hijaz ratusan ribu orang dibantai, sampai citane wong meteng disigar dan diloro bocah cilik sigar maning. Iku apa dipaksa kokon manjing Wahabi. Sampai tekaning Syria, Saudi Arabia bela Palestina ora, malah menyerahkan Palestina kepada orang Yahudi, tapi justru sing digempur Yaman pada be umat Islam. Bocah cilik dibom pada mati ndas pada sigar, tega-tega mati di wong Islam bela wong Yahudi. Itulah Wahabi. Maka langkah cerita yang ngarepane Banser, langkah cerita yang ngarepane NU, siapa itu mereka mengatasnamakan Quran dan hadis. Ayo kita libas. Kenapa? Sejarah mereka sudah berdarah-darah membunuh banyak umat Islam. Maka NU ini kene Banser kudu di benteng umat Islam sing nyata ning Indonesia. Siap napa boten? Siap napa boten? Siap napa boten? Para siap proposal niku mawon saking kula cekap semit mawon. Hadza wa ufawwidu amri ila Allah, wallahu basirun bil ibad, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.